Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nekat Dolin. Masih seputar bursa transfer Liga 1 2021-2022. Arema FC membidik sang kapten kembali ke pangkuan Singoedan, ialah Hendro Siswanto yang pernah menjadi kapten Singoedan sebelum pandemi. Hendro Siswanto yang kini berseragam Borneo FC santer dikabarkan akan merapat kembali ke pelukan Singoedan. Hal itu ditengarai bahwa lini tengah Arema memerlukan seseorang yang bisa membangun serangan dan bisa mempertahankan lini belakang. Ialah Hendro Siswanto yang cukup dikenal oleh Aremania sebagai sosok yang mampu mengisi posisi itu. Selama ini Singoedan bergantung kepada Hanif Syahbandi dan Renzi Yamaguchi. Hal ini tentu saja butuh diisi oleh pemain pengganti. Namun sosok krusial dua pemain ini tak tergantikan selama 15 pertandingan terakhir. Pada paruh kedua lanjutan liga nanti, Hendro Siswanto dikabarkan sudah berseragam Arema. Hal ini akan menambah daya kreativitas dari sang juru taktik Eduardo Almeida. Ia sangat suka bermain dan memainkan pemain-pemain setipikal Hendro Siswanto. Jadi akan banyak opsi yang bisa dimainkan di lini tengah Arema FC. Arema FC kali ini akan berjumpa dengan Borneo FC. Ini adalah pertemuan yang kedua kali. Akankah Arema bisa meraup kemenangan? Nantikan saja. Terus update pertandingan Liga 1 BRI 2021-2022 hanya di channel ini. Semoga dengan kembalinya Hendro Siswanto bisa memperkuat lini tengah Arema FC dan membantu perburuan gelar pada musim ini. Sorak-sorai dari Aremania pasti akan membuat Hendro Siswanto kangen. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dukungan dari Aremania terus bergulir. Terima kasih, Nekat sudah mengabarkan ini dari Kota Malang.